ini ya, kita bagi tugas dulu. Pak Wali turun ke bawah, Pak Wali pesan kan coba lihat yang kasus kemarin viral, kita turun kemari. Pertama kita pengen mengedukasikan ke masyarakat. Pemerintah Kota Medan saat ini bukan melarang jualan. Silahkan berdagang, tapi jangan kasih fasilitas makan di tempat. Silahkan take away, bawa pulang ke rumah. Jadi perputaran ekonomi itu ibu. Nah, kita juga mengingatkan ke Pak Rakes ya, jangan emosional. Kemarin itu kalau memang kita bertindaknya ikut dengan kemauan kita, ini sudah kena sanksi berat. Tapi kami tidak mau melakukan hal itu. Pak Wali tidak mau melakukan hal itu. Kami hanya mengedukasikan. Udah, kita saling memaafkan. Kita saling terbuka saat ini pemerintah Kota Medan supaya masyarakat ini paham juga. Kami sebagai pemimpin Kota Medan ini berat sebenarnya melaksanakan ini. Tapi ini kewajiban.